Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel SMT Channel. Di sini saya mencoba membahas tentang yang namanya uh, apa? Kondisi oksidasi. Nah, kondisi oksidasi itu kita membutuhkan yang namanya adalah apa? Suatu molekul alkohol. Artinya apa? Nanti dari kondisi oksidasinya, oksidasi yang namanya adalah kita butuh alkohol, kita reaksi oksidasi, kita oksidasi alkohol, maka terbentuklah yang namanya keton. Itu, itu namanya keton, geng. Itu namanya keton. Nah, Nah, ketuanya ini 2 dua ya. kok miring sih, apa sih? Yang penting paham ya. Ini lengkap dua ya dengan C keton. Nah, apa sih bahan yang diperlukan, Bahan yang diperlukan adalah yang pertama. Yang pertama ada yang namanya apa NCS? Apa itu NCS? Yaitu uh, N N kloro suk N kloro apa? N N kloro apa? N kloro suksinimida suksinimida N kloro suksinimida. Nah, bagian kedua ada yang namanya dimetil sulfida. Dimetil apa? Dimetil sulfida ya. Dimetil sulfida. Oke. Okay. Oke, mah dimetil sulfida yang. Okay. Nah, seperti itu. Nah, kita bagikan di sini aja ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita hapus dulu ya, tolong lagi ya. Nah, di sini. Nanti apa jadi? Jadi ada di alkohol ya, dari alkohol. Nanti kan ada, nanti ada alkohol, nah, nanti ada alkohol kan, ada alkohol, ada alkohol ya, ada alkohol. Dengan metil grupnya ada OH di sini. Ada OH ya hidroksil, ada hidroksil nanti bereaksi dengan namanya eh uh, satu tiga molekul nanti terbentuklah namanya keton ya teman-teman terbentuklah -teman. keton nah keton keton seperti ini sebetulnya ada R R, nah, itu keton jadi ada dibentuk namanya di sini kita butuh namanya satu ya satu yang pertama apa namanya satu ya kan satu namanya adalah NCS ya NCS NCS itu apa N kloro N kloro N kloro suksinimida ya suksinimida ya suksinimida Bagian kedua kita butuh namanya dimetil sulfida, singkat DMS. Yang ketiga kita butuh trietil amin, disingkat dengan ET3N seperti itu. Nah, di sini kita butuh tiga dari sini. Nah, bagian sini, struktur pertama dimulai dari yang namanya apa? Kita buat dulu struktur dari NCS, dimulai dari NCS. NCS itu siklopentana. Siklopentana. nanti di siklopentana ini bukan asal aromatik ya, tapi siklopentana. Nah, di sini ada N di sini. Di sini ada nama lengkap dua yang karbonil, lengkap dua yang karbonil seperti itu. Nah, ini karbonil ya ataupun seperti itu. Nah, di ada angkat dengan CL ya, N dengan CL seperti itu. Sehingga pertama reaksinya adalah reaksinya pertama ya reaksinya di sini ada apa? Di sini ada N, di sini ada CL. Oke. Okay. Di sini dan juga ada ada O, ada O ya, ada O. Nah, ada O. Nah, seperti itu. Nah, pada di sini kita dimulai dari dengan apa? Dengan namanya uh, apa? Dimetil sulfoksida. Di mana? Ada metil, dimetil ada dimetil dua buah ada elektron satu pasangan elektron bebas di pada sukul nanti dia akan mengambil yang namanya akan metek yang namanya nitrogen mendekatan nitrogen elektron di sini akan diberikan kepada CL terlepas CL nah seperti itu tinggal terbentuk yang namanya apa suatu siklus pentana kita masih, di, uh, masih dibuat ya masih dibuat masih dibuat siklus pentana masih dibuat masih dibuat ya masih dibuat oke okay, seperti itu oke okay, nah nanti uh, dari nitrogen ini ada nitrogen dan nitrogen nah seperti itu Oke, dengan apa? Sulfur ya, sulfur, sulfur. Oke, dengan sulfur. Di sini ada metil, methyl, methyl grup dengan sulfurnya positif lagi kan? Karena memberikan elektronnya ke nitrogen sehingga terbentuk ikatan. Selanjutnya ada namanya Cl. Nah, apa sih Cl? Nanti Cl ini, Cl ini, Cl ini akan akan attack yang namanya sulfur, detek sulfur, maka terlepaslah molekul ini, molekul NCS tadi ya. Tanpa Cl lagi ya tinggal terlepas itu maka di sini terbentuk nama CL dan sulfur masih namanya positif charge, sulfur masih namanya positif charge, positif charge itu artinya dia butuh asam Lewis ya dia butuh elektron sulfur ini. Nah baru proses selanjutnya adalah alkohol, proses apa alkohol? baru alkohol, alkohol. Nah alkohol baru proses oksidasi kita lakukan lagi ya, proses oksidasi ya. Nah di sini, uh, oke, okay. di sini kan alkohol. Nah nanti oksigen memiliki satu pasangan elektron bebas nanti dia bertindak sebagai basa Lewis menundukkan elektronnya, oke? Okay. Oke okay, namanya ke okay, sulfur ke okay, deh okay, namanya uh, S sehingga lepaslah Cl sehingga elektron antara S dan Cl ya dibekam dari Cl lepas Cl nah nanti terbentuklah tetap sulfur masih namanya positif charge ya dia hanya bisa berikatan maksimal tiga ya tiga berikatan pertama dengan metil dua buah dan ketiga dengan OH gugus dari OH ya OH di sini ada H ya, di sini ada H oke okay di sini ada H, di ada H dengan H dengan di sini dengan O nya apa positif chart karena O hanya mampu mengikat tiga angka paling, prim banyak ya positif chart dia jadi uh, tadi ada metil ya metil ada satu metil ada dua cabang metil nah nanti baru bermain peran -ber -ber adalah CL yang lepas tadi CL yang lepas ini nanti CL nanti CL kan di CL jadi CL ini kan satu ion 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 ini mengandung elektron nanti dia ke satu bertindak sebagai suatu uh, basa Lewis dia akan mengambil satu H menandakan elektronnya yang kepada H sehingga terbentuk ikatan HCl terlepas HCl nanti diberikanlah elektron antara H dan O kepada O sehingga O menjadi negatif charge sehingga O negatif charge dan HCl lepasnya asam kuat lepas seperti itu nah paham teman-teman insyaallah oke seperti itu nah, negatif charge ya di sini ah sehingga S masih apa S masih positif eh masih positif eh masih positif eh masih, masih positif nah pada proses selanjutnya nanti ada proses di sini apa ini lah metil nah nanti di sini kita butuh yang namanya apa kita butuh yang namanya trietilamin Chat chat dua tiga tiga kali dikali dengan apa dengan namanya atau dikali dilengkapkan dengan nitrogen artinya ada nitriatil itu nitrogen mengikat yang namanya tiga gugus atik juga gugus etil seperti itu nah nanti nitrogen ini nitrogen ini di sini kan ada H di sini ada H oke okay? di sini ada H di sini ada, ada H pada karbon Nanti H ini berkaitan dengan karbon kata angka tunggal. Nanti nitrogen ini yang ada satu persen elektron bebas akan memberikan elektronnya kepada H atau mengambil H istilahnya sebab tidak sebagai tindak sebagai basa Lewis ya. Sehingga terbentuk ikatan dengan NH, NH dengan tiri amin. Nah terbentuklah apa? Suatu amino, suatu amin yang terbentuklah amin yang amin tersier. Kenapa amin tersier? Ini disebut apa? Karena NH, karena nitrogen sudah ditambah dengan H disebut apa? amino trip amino tersier amino artinya apa nitrogen NH NH itulah gugus amin karena dia mengikat namanya tiga karbon ya nitrogen ini mengikat namanya tiga karbon tiga lebih dari tiga karbon berarti amin amino tersial lebih tiga karbon kan satu dua tiga 4, 5, 6 seperti itu. Nah, nanti nanti ketika nitrogen mengambil H, nanti ikatan antara hidrogen dan karbon yang akan membentuk ikatan dengan oksigen sehingga terbentuklah ikatan. Nah, ketika membentuk ikatan dengan oksigen, nanti lengkap di sini kan ada elektron akan diambil oleh namanya dimet sulfida. terlepas namanya apa, terlepas namanya di sini nanti juga terlepas di sini nanti namanya apa? dimetil sulfida kita singkat apa DMS di mana sulfur sudah negatif charge negatif charge artinya sulfur telah menerima elektron dari oksigen seperti itu sehingga dan sulfur ini juga mereka namanya dua gugus metil nah dia metil sulfida singkat sehingga sehingga ter 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 terbentuklah apa keton ya bentuk ikatan ya mana keton di sini keton yang bentuk ikatan ya bentuk ikatan ini keton karena di sini di sini hanya tinggal berapa? hanya tinggal satu geng karena hanya tadi kan dua sebenarnya nanti tinggal satu lagi geng apa ini kan hal di sini kan dua namun sudah diambil oleh tri uh, trietil trietil amin sehingga terbentuknya namanya apa amino amino gugus amin apa amin yang tersier, amino tersier Nah, di sini kan tinggal satu lagi. Nanti ketika membentuk ikatan lah, apa yang ini membentuk ikatan dua, lepas di metil sulfida dengan sulfurnya uh, negative negatif charge ya. Itu gambarkan seperti ini ya, sama mah. Seperti negatif charge, di sini negatif charge, berarti negatif charge, negatif charge. Oke, okay. nah di sini ikatan untuk ikatan nah, H tinggal satu di sini. Nah inilah methyl, inilah methyl. Inilah ini metil, ini metil, ini keton. Apa namanya ini, ini keton namanya teman, keton. namanya keton seperti itu. Nah. Terima kasih telah sudah menonton di ya, sudah menyaksikan di SMT Tenalnet nanti kita akan bahas video-video selanjutnya geng. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay.